Datangnya daripada Rita, kata Rita, kisi seram betul kisah Cik Syabudin ya. Dia boleh jalan lagi, mambang tu dekat sofa tak nampak tu lah. Lain kali kalau balik tu, first thing first, rumah tak ada orang, buka lampu, jangan terus masuk aja. Saya pernah kena perkara yang serupa. Saya balik seorang diri, katanya sekitar pukul 10 lebih malam. Rumah tak ada orang, anak-anak, suami semua berada di rumah kakak ipar sedang buat persiapan sebab esoknya nak pergi chalet. Jadi kata Rita, saya pun balik yang macam biasalah, masuk beri salam, buka pintu, saya terus buka lampu. Bila saya buka lampu, saya nampak kisi ada orang ni, perempuan. Wah, kata Rita seram . Rita kata, saya pasti saya nampak ada perempuan kelibat. Dengan cepat kisi masuk dalam bilik tidur saya. Bila saya nampak, saya tahu dalam rumah ni yang perempuan saya seorang. Dah nampak benda tu, terus saya keluar kunci semua. Saya kunci, saya terus keluar daripada rumah saya, berdiri depan koridor rumah saya sambil telefon suami suruh datang jemput saya. Sedang saya berbual dengan suami, saya perasan kisi, kata Rita, para pendengar, sedang berbual dengan suami di telefon. Jadi saya berdiri ni memandang ke hadapan, depan tu parapet lah, jadi boleh tengok kat bawah kan rumahnya. Jadi dekat belakang saya tingkap bilik dekat koridor. Saya dekat luar rumah sedang berbual, saya perasan macam ada orang buka tingkap, nampak mata sedang jenguk saya dengan mata yang merah terbeliak. Saya tergamam, suami cakap saya tak boleh jawab. Saya jalan-jalan macam seolah-olah sirit badan saya ni turun bawah, sampai perlahan-lahan saya baru boleh bercakap dengan suami. Suami hello berkali-kali kisi. Nak dikatakan dalam satu minit lebih ada saya kaku tak boleh bergerak. Sampai bawah, suami terus kata tunggu dia dalam perjalanan. Itulah satu pengalaman tak dapat saya lupakan bila balik rumah saya seorang diri 10 lebih malam. Nampak kisi perempuan masuk dalam bilik. Seram kisi.